Wih, dari belakang keren sekali ya layarnya. Mungkin Mas Revan ini mau dibawa pulang, Mas? Iya, siapa? Biasanya Mas Revan ini rembuk. Wih, waduh. Buset. Wedi pol. Wih. Ngeri, guys. Sampai kamerane ngeblur, guys. Masih kuat lari. Masih kuat lari, Bang. Masih kuat lari. Kandang bebek ini cuma. Iya, Mas, dulunya kandang bebek, Mas. Kandang reot sapi ini. Ini istimewa. Kandang reot. Kandang reot itu sapi ini junjung. Sing kandang apa-apa kok sapi ini harus. Ini punya kenalan sama kanan underpin. Wes. Tangkap giginya, dan dibuka ujung gigi. Mau tunjukkan gigi. Gigi. Siap. Gigi. Sini. Ya, nilai masih le. Kita tengok ini. Nilai le. Nilai le. Wah, iya. Yes. Kecil cengar ya. Udah, Om. Di kisaran 22 bulan mungkin ya. Iya. Si layer beton. Ini untuk pakannya pakai apa, Mas Irfan? Cuma pakannya ampas apa ini? Tahu sama polar dan katul. Ampas tahu, polar dan katul. Di kandang lama apa aja, Mas? Di kandang lama cuma polar, kulit tok sama di dalam drum. Iya, di ya, drum ya. Ini ya. Sama pugu. Katul. Katul. Oh, katul lembut banget ya. Lembut banget ya katulnya. Satunya nyaman. Ampas tahu. Kayak lagi sapi itu jogrok di luar. Biar tahu seperti apa posturnya. Bedoknya kalau yang tapi mahal itu tapi mahal itu enggak kayak stabilizer mahal ya. Mereng. Bedoknya kalau yang murahan lo, Bro. Murahan rupanya ireng. Bedoknya ini saya coba dikeluarkan. Sapi monster non foil. Namanya Bonbon. 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 Wis. Wis. Keren, guys. Bismillah. Saya keluarkan. Keluar. Wuluh, lari bos. Waduh, blenuk ya. Wah. Ini tinggal Mas Amin nanti kak, gimana ya? Ini memang seneng yang unik ini ya. Unik dan monster. Monster, unik dan ganteng tentunya ya. Ngeri. Wah. Ngeri. Berhenti Mas. Kalau Mas, ini jalan di kelong Mas. Loh, itu ya bebek. Bebek. Sini agak luas. Wush, mantap. Keluarkan yang bonggong.
Keren. Lehernya dari belakang, lehernya istimewa ini. Ush, leher beton. Mantap. Posturnya memang tingginya kurang, cuma padat ya. Kakinya kering. Sawah kering kayak gini, Mas? Iya, kering. Sawah kan kering ini. Nanti ditimbang gak, Mas? Wah, nanti kita timbang, guys. Kita timbang di cacang situ aja dulu ya. Timbang gini. Dulu tuh kandangnya kandang bebek. Kandang bebek, maksudnya kandang bebek terus tak pelihara sapi itu, Mas. Wah, ini dari kandang bebek bisa keluar monster kucing. Awalnya kandang bebek. Wih, lahirnya masih lembut. Kulit-kulitnya masih lembut ya. Apaan yang lembut dulu? Kotoran nih. Sempo. Pajamu yang lembut. Nih, gemes sih pengen megang yang ini. Punuknya ini loh, wah, ngeri guys, punuknya keren. Itu teman-teman YouTuber mah yang bikin peraturan, saya cuma nomborin saja ini. Ditunggu tanggal mainnya, pokoknya kabar-kabar ya. Wush, lho kok ini? Peraturan dewe, tinggal peraturan. Bismillah, kita timbang guys si bom-bom. Mantap guys. Super. Giras. Oke, kita naikkan ketimbangan. Berapa bobot si bom-bom? Satu langkah lagi yuk. Ayo, bom-bom. Iya, mas. Waduh, susah sekali. Rada jadi. Sama. Mat. Oke. Lain dari belakang lagi. Oke, kita naikkan lagi guys. Bismillah. Nah, waduh. Diulangin lagi. Masuk bom. Ayo. Jalan deh. Dimasukkan ke kandang. Pipen padang ya. Oke, kita masukkan. Dari belakang keren sekali ya lehernya. Mungkin Mas Revan ini mau dibawa pulang, Mas? Iya, siapa?
biasanya Mas Revan ini rembuk. Woi, waduh. Kali ini nih, Pak. Oke. Wah. Wow. Oke, setelah weh, kandangnya ambruk. Hati-hati. Hampir ambruk ya, Mas. Ngeri. Tabrak. Kandangnya hampir ambruk. Yuk. Masuk. Loncat naik nih ya. Ayo. Ngarep. Oke, si Bom-Bom sudah masuk ke kandang. Terus, setelah tadi jalan-jalan ya dan di Bandungan ya. Muter-muter mancingan. Kembali lagi ini. Mancingan bakar. Kandang habitatnya. Besar, Mas. Besar. Oke, teman-teman semoga bermanfaat. Mungkin nanti kalau ada bos yang minat ya. Iya, bisa dicapri nanti. Siap gas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Si Bom-Bom sudah masuk. Dadah Bom-Bom.